Pemirsa, hasil menjual ginjal dari ratusan korban sindikat tindak pidana perdagangan orang meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. 12 pelaku ditangkap, diantaranya seorang polisi berpangkat aibda dan juga satu petugas imigrasi. Sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjual ginjal ke luar negeri menjaring para korban melalui media sosial Facebook. Di antaranya lewat grup forum donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri. Dari kedua grup ini, para korban mendaftar untuk mendonorkan ginjal mereka. Hanim, tersangka pengendali jual beli ginjal dari Indonesia ke Kamboja, mengatur pembiayaan, akomodasi, dan operasional korban. Para tersangka juga memanfaatkan oknum petugas imigrasi di bandara sehingga mereka bisa lolos terbang ke Kamboja. Saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Nah, yang tahu yang bagian itu Septian. Septian. Saya sih tahunya Septian itu dari kalau pemberangkatan dari Soekarno-Hatta itu lewatnya travel ya. Cuma saya kurang hafal travel apa. Kemudian dari Bali itu lewat ada petugas imigrasi yang bantu. Sebelumnya kasus jual beli ginjal jaringan internasional terbongkar usai polisi menggerebek sebuah rumah di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Total sudah ada 122 korban yang menjual ginjal sejak 2019. Sindikat ini mampu meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. Sementara itu, polisi meringkus 12 tersangka. Dua diantaranya merupakan anggota polisi berpangkat aibda dan petugas imigrasi berinisial A. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi, baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat, yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Atas perbuatannya, para tersangka ditahan dan dijerat pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.